Kenapa kita butuh dengan bulan suci Ramadan, Bapak Ibu? Ada beberapa alasan. Kenapa kita butuh dengan bulan suci Ramadan? Yang pertama, karena kita ini manusia dan kita tahu diri kita. Masing-masing kita mengetahui siapa dirinya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Kata Allah, manusia itu lebih tahu tentang dirinya sendiri. Masing-masing orang tahu tentang dirinya. Maksud saya, masing-masing kita sadar dan tahu dosa apa yang sudah lama atau 11 bulan ini kita lakukan. Sudah sangat banyak, Bapak Ibu. Kalau dicatat-catat, ya, kalau ada yang mencatat dosa dan kesalahan yang dia lakukan sejak Ramadan tahun lalu sampai dengan hari ini, maka tidak tahu sudah berapa buku yang dia gunakan untuk mencatat. Banyak sekali kesalahan kita, Bapak Ibu. Karena banyak dosa dan kesalahan kita, makanya kita sangat membutuhkan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di dalam bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengampunan untuk kita. Ya. Ini poin pertama, Bapak Ibu, karena kita sangat butuh dengan bulan suci Ramadan karena Allah menjamin pengampunan di bulan suci Ramadan, dan sementara kita sadar bahwa diri kita ini banyak kekurangan, banyak kelalaian, banyak dosa yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja. Terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Secara langsung atau tidak langsung, banyak kesalahan yang kita lakukan, Bapak Ibu. Sehingga kita membutuhkan yang namanya bulan suci Ramadan, bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bulan pengampunan dari Allah. Kenapa dia dikatakan sebagai bulan pengampunan dari Allah? Lihat, Bapak Ibu, berpuasa di siang hari, salat di malam hari, salat tarawih, Allah Subhanahu wa taala jaminkan melalui lisan Nabi, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang lalu. Ya, dosa-dosa yang telah berlalu diberikan jaminan ampunan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis beliau, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Nabi mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, karena dorongan keimanan, wahtisaban, dan dia hanya mengharapkan pahala dari Allah, apa yang akan dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah berlalu. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu.